Aksi menuntut Presiden Jokowi netral dalam pemilu 2024 juga digelar sejumlah mahasiswa dan dosen di Surabaya, Jawa Timur. Di depan Gedung Negara Gerahadi, massa mengecam politik dinasti yang terjadi saat ini, serta menganggap Jokowi telah melanggar konstitusi. Mereka juga menuntut Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden jika tidak netral dalam pemilu. Ini kono jeritan hati rakyat.